Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin punya. Kembali KKB menyerang warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Insiden ini terjadi saat korban hendak membeli minyak tanah kepada pelaku. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal mengatakan, dari keterangan istri korban M, kronologinya berawal saat pelaku muncul dari arah jalan belakang rumah korban di Jalan Kampung Bilogai menawarkan minyak tanah. Saat sang istri mengambil jerigen minyak, pelaku menodongkan senjata kepada RNR lalu menembak wajah korban dan melarikan diri. Saat itu, pelaku menggunakan senjata api laras pendek. Begitu mengetahui suaminya ditembak, M langsung berteriak meminta bantuan sampai membuat masyarakat di sekitar lokasi panik dan berlarian. Personil Polsek Sugapa dan personil gabungan langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi korban ke Puskesmas Bilogai guna dilakukan tindakan medis. Saksi M dan L telah diminta keterangan dan kasus penembakan sudah ditangani aparat kepolisian untuk diusut sesuai hukum yang berlaku. RNR mengalami luka di bagian wajah. Hari ini, Selasa, korban dievakuasi ke rumah sakit di Kota Timika. Kondisi korban saat ini sudah siuman. Waduh, kasihannya guys. So guys, gimana komentarnya? Saya Ovin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arios.